Bertempat di Klinik Pratama Polres Situbondo, kegiatan survei akreditasi oleh tim surveyor dari LPA Lipa Mitra Nusa, Surabaya, Jawa Timur, berlangsung pada Senin 2 Oktober 2023. Kegiatan yang dipimpin Dr. Budi Murtini dan Dr. Nurbaiti juga dihadiri Kapolres Situbondo AKBP Dwi Sumarhadi Rahmanto, Karumkit Bayangkara Bondowoso AKBP Dr. Heri Budiono, Kasidokes Bripka Heni Puji Astri, Kepala PKM Situbondo Kota, Kepala BPJS Kesehatan KLOK Situbondo, serta pejabat utama Polres Situbondo. Kapolres Situbondo mengungkapkan survei akreditasi ini bertujuan untuk peningkatan kerja Klinik Pratama Polres Situbondo, khususnya dalam pelayanan kesehatan, serta untuk menjalin kerjasama dengan BPJS untuk saling berkesinambungan. Kegiatan survei akreditasi dilakukan dengan pengecekan standarisasi yang ada di Klinik Pratama Polres Situbondo, baik sarana, fasilitas, maupun pelayanan. Humas Polres Situbondo melaporkan untuk Polri TV.